بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sikap atau menyikapi perbedaan di antara ulama terkait hukum mengucapkan selamat hari raya untuk saudara-saudara kita yang beragamakan lain, baik itu Nasrani, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Yang pertama, yang perlu dipastikan dan ini disepakati oleh para ulama, bahwasanya seorang Muslim dilarang keras untuk berbuat jahat kepada siapapun, baik kepada saudaranya seagama ataupun saudaranya sebangsa yang beragamakan lain. Hal itu sangat dilarang, dan itu artinya umat Islam dianjurkan untuk berbuat baik dan berbuat adil. Hal ini disepakati dan tidak diragukan lagi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله tidak melarang kita umat Islam kepada orang-orang yang tidak memerangi kita untuk berbuat baik dan berbuat adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Artinya kita nggak boleh hanya lantaran perbedaan agama, kemudian kita tidak bersikap adil. Bahkan dalam ayat ini, Allah menggunakan kata bir, antabarruhum, untuk berbuat baik. Dan kita tahu kata bir itu biasanya dinisbatkan kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu artinya seakan Al-Quran mengajak kita untuk berbuat baik kepada saudara kita meski berbeda agama, selama mereka tidak memerangi kita, ya seperti halnya kita memperlakukan kedua orang tua kita. Itu poin yang wajib kita yakini dan kita iman. Dan alhamdulillah umat Islam telah membuktikan itu. Saya kira tidak ada satu negara pun di mana umat Islam sebagai mayoritas dan non-muslim sebagai minoritas yang tertindas dan terzalimi. Tapi kalau sebaliknya, mungkin kita bisa menyebutkan di mana tatkala umat Islam menjadi minoritas, kita biasa untuk menjadi korban kezaliman dari orang-orang yang tidak mencintai atau tidak bisa bersikap adil kepada umat Islam. Itu poin yang pertama. Yang kedua, orang muslim juga harus bertutur kata yang baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna. Wahai umat Islam, katakan kebaikan kepada umat manusia. Ayat ini membahasakannya umat manusia, artinya umat Islam dianjurkan untuk berkata-kata yang manfaat, yang positif kepada siapapun. Kepada manusia siapapun, berbeda etnis kah, berbeda agama kah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan kebaikan, ucapkan yang positif. Ya. Kalau enggak bisa, lebih baik diam. Ini artinya sebagai seorang mukmin, ucapan, perbuatan harus melahirkan nilai-nilai yang positif, yang bermanfaat buat siapapun. Poin yang ketiga, dan inilah yang berkaitan tentang mengucapkan selamat hari Natal. Sebelum kami jelaskan perbedaan di antara ulama terkait hukum mengucapkan
selamat hari raya Natal dan hari raya yang lain kepada saudara-saudara kita yang beragama kan lain, ada beberapa poin yang disepakati ulama. Yang pertama, mengucapkan selamat untuk hal yang berkaitan tentang hak-hak sosial bertetangga, ulama seluruhnya sepakat boleh. Misal ada tetangga kita non-muslim yang baru saja mendapatkan anak, bisa kita sampaikan kepada dia selamat atas kelahiran anaknya, atau punya rumah baru, atau mau menikah misalnya, ya kita sampaikan kepada dia selamat ya mengarungi hidup rumah tangga. Hal-hal semacam ini sepakat para ulama boleh. Yang kedua yang juga disepakati ulama, dan ini terkait dengan Natal atau berkaitan dengan hari raya agama lain, ulama sepakat haram hukumnya mengucapkan hari raya agama lain jika diiringi dengan pengikraran dalam hati akan kebenaran akidah mereka. Ini hukumnya haram, bahkan bisa saja membuat orang itu murtad atau keluar dari Islam. Nah, titik perbedaannya di mana di antara ulama adalah mengucapkan hari raya Natal, mengucapkan hari raya agama lain, tetapi tidak diiringi dengan keikraran sebagai sebuah basa-basi misalnya, atau sebuah ucapan selamat saja ya kepada saudaranya yang beragamakan lain. Nah, di sini minimal ada dua pandangan di antara ulama. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab mazhab, empat mazhab yang klasik, saya secara pribadi hampir mendapatkan di semua mazhab mengatakan haram mengucapkan selamat hari raya agama lain. Misalnya Al-Imam Ad-Damiri dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitabnya bernama An-Najmul Wahhad fi Syarh Al-Minhaj, bahkan beliau memberikan judul pasalnya itu judulnya At-Ta'zir atau Faslun fi At-Ta'zir, yaitu ta'zir adalah hukuman atau pelanggaran-pelanggaran yang jika dilakukan ada hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang kadarnya diserahkan kepada hakim. Ya. Itu beliau katakan salah satu halnya adalah waman qala li dhimmiyyin ya haj. Kemudian ada sebuah ungkapan mengatakan waman hanna'ahu fi 'idin, memberikan selamat di hari rayanya, itu termasuk orang yang ditazir. Yang lebih sedikit tegas lagi dari ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan bahkan meletakkannya pada bab riddah, bab kemurtadan. Ya, cukup mengerikan memang. Dan ini hampir semua mazhab mengatakan hal yang sama. Yang kedua, pandangan yang kedua, dan ini saya dapati dari ulama-ulama kontemporer, termasuk guru-guru kami. Al-Azhar misalnya, Darul Ifta Misriyah. Kemudian Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Kemudian Syekhu Masyaikhina Syekh Abdullah bin Bayyah. Kemudian Syekh Mustafa Zarqa. Dan banyak lagi ulama-ulama yang saya coba baca fatwa-fatwa mereka. Membolehkan untuk mengucapkan selamat kepada non-muslim di hari raya mereka. Dengan ketentuan-ketentuan pastinya. Yang pastinya tidak boleh mengikrarkan kebenaran akidah mereka. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau diksi kata yang tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat seperti kullu am wa antum bi khair, setiap tahun kalian dalam keadaan baik, ya. Bukan kalimat-kalimat selamat atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya. Hal itu jelas juga mereka sepakat dilarang. Nah, bagaimana jika ucapan itu hanya sebatas selamat hari raya ya, misalnya. Semoga berbahagia ya di hari rayanya. Hal-hal semacam itu apakah hukumnya dilarang? Itu tadi. Pendapat yang kedua mengatakan itu boleh ya, dan memasukkannya dalam keumuman wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kebaikan kepada umat manusia, mencakup di dalamnya selamat di hari raya. Kalau kami sendiri bagaimana menyikapi perbedaan ini? Yang pasti perbedaan ini fakta, tidak bisa dipungkiri, saling satu sama lain harus saling menghargai. Cuma saya secara pribadi mencium bau penggiringan opini. Penggiringan opini apa? Seakan toleransi beragama standarnya hanya dengan sikap mengucapkan hari Natal. Artinya orang yang bersikap atau memilih pendapat itu haram, itu tidak boleh, seakan dianggap tidak toleransi. Saya mencium bau itu. Ya, ini sifatnya sangat subjektif pastinya. Padahal toleransi bagi saya dan saya kira semua sepakat adalah berbuat baik sepanjang tahun,
bertetangga, saling membantu, saling berkunjung, ya, saling bertenggang rasa dan seterusnya. Itu toleransi yang hakiki. Kalaulah ada seorang muslim misalnya, dari awal tahun sampai akhir tahun, dia berbuat baik pada tetangganya non-muslim, yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu. Hanya saja di hari Natal, dia memilih pendapat untuk tidak mengucapkan selamat, karena khawatir misalnya dengan akidahnya. Masa iya hanya karena tidak mengucapkan hari Natal? Masa iya hanya karena tidak memilih pendapat yang membolehkan, kemudian dia dikatakan intoleran? Saya kira tidak. Justru bagian dari toleransi adalah menghargai pilihan seseorang. Saya baca beberapa media, ada judul misalnya, orang yang mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal adalah orang-orang yang bersumbu pendek. Itu orang yang suka emosi, orang yang ekstrim, yang keras. Oh, saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Itu hak pribadi masing-masing. Kita tidak bisa intervensi sampai ke dalam hati-hati mereka. Jadi, saya sendiri punya guru, orang Hindu, orang Nasrani. Saya sering berkunjung kalau saya pulang. Dan nggak ada masalah. Cuma memang di hari-hari raya, saya secara pribadi memang enggan untuk mengucapkannya. Karena saya kira mereka pun tahu bahwasanya di agama kita ada pendapat yang melarangnya. Bahkan yang unik, kadang-kadang orang non-muslim itu justru lebih toleran dari kita, artinya lebih paham. Mereka nggak menuntut kita mengucapkan, kita yang ribut. Sama-sama muslim yang ribut, yang saling gontok-gontokan. Lucu, tapi nyata. Ya, lucu, tapi nyata. Kesimpulannya dari video ini adalah, bagi saudara-saudara kami yang belum biasa atau membiasakan mengucapkan selamat, saya kira tidak perlulah kita ya mengucapkan selamat hari Natal. Saya kira saudara-saudara non-muslim pun paham, mereka lebih butuh hal yang nyata, hal yang real mereka rasakan sepanjang tahun. Dan mereka pasti juga menghargai kita yang memilih pendapat misalkan untuk mengharamkan hal tersebut, tidak mengucapkan hari Natal karena khawatir menjaga akidahnya. Tapi buat yang mau mengucapkan hari Natal, saya pesankan hati-hati, jangan berlebihan, ya, jaga akidahnya, jangan sampai mengiyakan, ya. Kemudian, dan ini juga mungkin konteksnya berbeda dengan para pemimpin negara, ya, mereka punya kemaslahatan yang ingin dicapai dengan mengucapkan hari-hari tersebut. Dan yang kedua, kesimpulannya, kami berharap buat para bos-bos besar yang mungkin beragamakan non-muslim, agar tidak memberikan aturan atau paksaan kepada saudaranya, sama-sama anak bangsa, untuk menggunakan pakaian-pakaian center class misalnya, atau melakukan hal-hal yang sebetulnya dalam agama Islam itu tidak dibenarkan. Insya Allah dengan demikian kita akan terus bisa mempererat persaudaraan di antara kita, satu bangsa, satu negara, ya, dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang bersifat horizontal. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.